adalah malam Jumat. Saatnya hantu Kak Ros TKPK menghantui anak-anak di kota Sakura. Bersiap-siaplah kalian. Sudah sore nih, saatnya aku bersiap-siap berangkat menuju kota Sakura. Anak-anak, tunggu aku. Aku akan segera datang. Ah, sebaiknya aku pergi sekarang aja deh, biar nanti malam sudah sampai. Yuhuu, aku datang anak-anak. Bersiaplah untuk malam Jumat yang mencekam. Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Hari ini kita akan bermain Sakura lagi ya. Kak Yuta, udah sore nih, kita pulang yuk. Iya Kak Yuta, ayo pulang. Dodo takut nih. Ayo kita pulang. Dodo mau pulang ke rumah atau nginep di rumah kita? Nginep di rumah Kak Yuta aja deh. Soalnya jauh rumah Dodo, takut. Oke, mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Malam ini kita mau ngapain, Kak Yuta? Malam ini kita nonton TV aja, Yudo. Banyak film-film seru. Wah, emangnya ada film apa aja Kak Yuta? Banyak dok, ada Upin Ipin, ada SpongeBob, terus ada Naruto, banyak deh pokoknya. Yeay, Dodo suka film Upin Ipin. Iya dok, kami juga sama suka nonton Upin Ipin. Ayo kita duduk, Dodo, Mio, kita duduk yang rapih. Kita nonton apa dulu nih ya? Wah, masih berita ternyata. Yah, malah berita. Kak Yuta, malam ini kan malam Jumat. Pantesan ya, sepi banget jalan. Iya, Mio. Soalnya katanya malam Jumat itu suka muncul hantu Kak Ros teke-teke. Ih, serem. Jangan ngomongin yang hantu-hantu ah, Kak Yuta, Kak Mio. Dodo takut. Jangan takut, dok. Kan ada Kak Yuta sama Kak Mio. Dijamin aman. Iya dok, tenang aja dok. Akhirnya aku sampai di kota Sakura nih. Mana ya anak-anak? Anak-anak yang belum tidur, di mana kalian? Apakah di sini? Mana ya? Sayangnya yang bisa melihatku hanya anak-anak. Orang dewasa gak bisa melihatku. Ah, kalau bisa mah orang dewasa aku takut-takutin juga. Coba deh aku intip di jendela. Apakah anak-anak ada di rumah ini? Halo, halo. Wah, gak ada. Malah ada anjing di sini. Gug, 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 gug. Hih, takut. Mending cari lagi ah rumah yang ada anak-anaknya. Mana ya? Anak-anak, di mana kalian? Apakah di kafe ini? Gak mungkin sih ya anak-anak ada di kafe. Wah, gak ada. Di mana ya? Halo anak-anak, di mana kamu? Wah, itu siapa rambutnya hijau? Aduh, sayangnya orang dewasa gak bisa melihatku. Woi, 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 woi. Bau apa ya? Seperti ada bau seblak deh. Wah, wah, wah. Kampret nih si rambut hijau. Bilang aku bau seblak. Ah, awas kamu ya. Cari anak-anak lagi deh. Daripada dibilang bau seblak. Halo, halo. Anak-anak, kamu di mana? Wah, aku mencium bau anak-anak nih di sebelah sini nih. Saatnya meluncur dan mengeluarkan suara aneh. Aduh, malah jatuh. Untung anak-anak gak ngelihat ke sebelah sini. Kalau ngelihat, aku malu nih. Halo anak-anak. Halo, halo.
Mio. Suara apa itu? Kayak ada suara tertawa yang menyeramkan ya. Gak tahu Kak Yuta, coba lihat Kak. Hantu Kak Ros teke-teke. Kabur, kabur, kabur. Tunggu Dodo Kak Yuta. Dodo takut. Ya Dok, buruan kesini Dok. Mio juga sini. Aduh, ternyata beneran ya kata orang-orang. Kalau malam Jumat, suka ada hantu Kak Ros teke-teke. Iya nih Kak Yuta, gimana dong? Takut. Kita tetap ngumpet di sini aja dulu. Mau kabur kemana kalian? Wah, di sini nggak ada ternyata. Apakah kalian di sini? Hei, nggak ada juga. Di mana ya? Di mana kalian? Apakah di sini? Halo, halo. Ini dia. Halo, anak-anak. Waduh, waduh. Hantu Kak Ros teke-tekenya terus mengikuti kita nih. Wah, biar aku tembak aja pakai ketapel sakti ini. Ya, Kak Yuta. Mio ikut, Kak. Dodo juga ikut ya, Kak Yuta. Gak mau sendirian di rumah. Ya, ya, ayo. Mana nih hantu Kak Rosnya nih? Rasakan ketapel saktiku. Wah, kok gak ada? Di mana ya? Pelan-pelan, pelan-pelan. Nah, ini dia. Rasakan ini tembakanku. Wah. Lah, kok pada kabur? Mana nih? Mio, Dodo pada kemana? Hantu teke-teke juga kemana ya? Hei, hantu teke-teke, mana kamu? Wah, ini dia nih. Ngapain kamu diam di sana? Rasakan ini tembakanku. Ketapel sakti. Yat. Wah. Apakah kamu sudah mati hantu teke-teke? Wah, masih hidup ternyata. Tembak lagi, tembak lagi. Rasakan ini, Kak Ros hantu teke-teke. Wah, langsung hilang. Waduh, kemana ya hantu itu perginya? Wah, sepertinya sudah kabur, biarin deh. Mending sekarang cari Mio sama Dodo dulu. Di mana sih kalian? Mio, Dodo, kalian kabur kemana? Jangan jauh-jauh. Mio, Dodo, pulang sini, udah gak ada hantu teke-tekenya. Waduh, kemana sih kalian? Apakah ngumpet di rumah? Di kamar kah? Gak ada. Di kamar ini gak ada juga. Waduh, di sini gak ada juga. Wah, kemana ya? Di sini gak ada. Di sini gak ada. Waduh, waduh. Aku harus mencari dulu keluar nih. Oke teman-teman semuanya, video kali ini segitu dulu ya. Semoga menghibur, semoga bermanfaat. Semoga kalian selalu sehat, selalu bahagia. Dan apapun yang kalian inginkan terkabulkan. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol lonceng agar teman-teman gak ketinggalan video kita selanjutnya. Dadah semuanya. Cari Mio sama Dodo dulu nih. Ah, kemana sih perginya mereka? Oh, mungkin di rumah Kak Taiga ya.